saya akan start serius bagi saya lagi setahun lah. InsyaAllah setahun lagi saya akan belajar macam-macam benda nak belajar. Saya baru start belajar gitar bulan puasa hari tu. Genre saya sendiri. Genre saya, saya pun tak tahu nak explain macam mana. Hello, assalamualaikum. Petang ni boom bersama seorang jejaka. Kau main kacak lagi, kau main santai lagi. Kita persilakan abang yang bancuh teh dalam kita, Nur Iman Zulkarnain. Persilakan Iman. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Zulkarnain. Hai. Pekerja warung kopi tu. Fresh orange ni kat tepi. Okay, Iman sihat, Man? Alhamdulillah, makin sihat. Pipi pun dah naik. Kau main relax ni, Man? Kat mana tu, Man? Saya dekat rumah kawan saya, dekat Ampang. Tadi tadi pergi casting. So, after that, pergi casting, datang sini. Lepas ni nak view rumah kan, nak pindah. Ada penambahan ahli keluarga ke nak pindah? Penambahan ahli keluarga? Buat masa ni, belum ada lagi. Okay, Man. Sebanyak PKP kan, yelah, shooting pun belum boleh buat lagi. So, apa Iman buat kat rumah? Belum start shooting lagi. Kita akan start shooting pada 20 September. InsyaAllah lepas kelulusan SPPK, FINAS apa semua. Saya shoot untuk drama RTM yang bertajuk Alamat Lagi-Lagi Dia. 30 episod diarahkan oleh Amor Rizal. Akan ditayangkan di TV OK. Cerita komedi ke apa ni? Kalau dengar tajuk macam mana komedi? Dia romantic komedi, tapi tengok skrip dia tak adalah komedi sangat. Cuma dalam tu ada Jaffa On. Dia sebagai daddy. Macam dia sebagai... Saya megang watak sebagai Nadim Imran. Watak utama dalam cerita tu. Alhamdulillah. Wah, dah jadi hero sekarang. Siapa pairnya? Pair Wafa Rina Roslan. Dengan seorang lagi, Haris Hamdan. So, kalau ikutkan cerita dia, cerita pasal apa ni? Alamat cerita pasal tadi? Alamat Lagi-Lagi Dia. Cerita pasal apa tu? Cerita pasal pianis. Seorang pemain piano. Nadim Imran lah pemain piano. Alhamdulillah, saya pun memang main piano. So, dapatlah watak tu. Memang dapat benda yang Iman suka buat. So, apa yang... Yelah, bila jadi makanan, apa yang Iman nak tunjukkan selain bakat main piano tu? Saya sebenarnya enjoy the work as I love playing piano, I love acting. So, apa yang saya nak tunjukkan, saya nak bawa watak tu lah. Selain daripada tu, watak tu pun ada di jalan cerita. Watak tu pun ada kena-mengena juga dengan hidup saya buat masa sekarang ni. So, okay, untuk career selepas ni lah, bila yelah, Iman daripada extra pergi pembantu dah jadi pelakon utama. Lepas ni, apa career yang Iman nak explore selain berlakon? Saya nak ceburi bidang music. Music nak buat apa? Nak kompos ke atau nak nyanyi sendiri? Saya nak pergi kelas vokal dan saya nak kompos. Saya nak belajar macam-macam lah. Setakat ni, apa langkah yang Iman dah buat untuk menuju ke arah muzik pula? Saya baru start belajar gitar bulan puasa hari tu. Piano dah memang, saya ada kompos dua lagu instrumental piano. Lepas tu saya dah start belajar vokal sikit-sikit dengan kawan-kawan dekat studio. Saya ada tolong kawan saya kompos lagu untuk Afiq Rahim. So far tu je lah, just sekarang tengah berjinak-jinak nak tahu bidang yang saya nak masuk ni macam mana. Saya nak tengok flow dia, dah start studying lah. Untuk projek yang kata dalam bidang muzik ni lah, Iman tengok sejak bila akan ni, aku rasa involved. Yelah, sekarang ni dah pada peringkat secara serius tadi kan, so nak serius. Iman meletakkan berapa lama? Setahun, dua tahun? Saya akan start serius bagi saya lagi setahun lah, insyaAllah. 2023 saya akan start serious. Setahun lagi saya akan belajar macam-macam benda nak belajar. Kalau dalam bidang muzik ni, Iman lebih kepada arah kompos ke atau nyanyi? Nyanyi. Tapi saya sebenarnya saya nak bawa genre saya sendiri. Genre saya, saya pun tak tahu nak explain macam mana, but dalam kepala saya macam ada melody yang always ada melody and always ada my own idea of how a music should sound like. Macam mana saya nak lagu tu bunyi di sana, ada dekat kepala saya. So, susah nak keluarkan. Dan benda tu buat saya terganggu. Macam, nak kena keluarkan juga. So, macam, okay, tak apa. Next, kita cuba bidang muzik.